Ada kematian begini. Waris tak mahu tutup mayat. Kami 4 orang wakil pergi tutup mayat. Waris dah duduk mana tau. Duduk buat busy boleh tak nak balik. Tutup mak dah. Seorang lelaki meluahkan rasa terkilan dengan tindakan ahli waris yang enggan menuntut jenazah ibunya untuk diuruskan. Mengikut maklumat, jenazah wanita tersebut terpaksa dikebumikan tanpa kehadiran waris kerana jenazah tersebut tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Mungkin sibuk mencari wang hingga sanggup mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang anak. Jika banduan dalam penjara pun dibenarkan pulang untuk menguruskan jenazah ibunya, jadi apa pula alasan kamu untuk tidak menuntut jenazah ibu sendiri? Ada kematian begini. Waris tak mahu tutup mayat. Kami 4 orang wakil pergi tutup mayat. Waris dah duduk mana tau. Duduk buat busy boleh tak nak balik. Tutup mak dah. Kami settle. Dah kumi kan. Budak saat dia settle kumi. Ni Ustaz Zul. Biu Azman. Ustaz Jun. Dia bagian urus kami kan. Tu tak berhati tu orang dengan waris. Tak mahu tutup mayat. Oh, cerdik tengok. Mujur Ustaz Jun semua dah. Ni dia settle semua. Tapi alhamdulillah dah settle kumi dah. Dengan izin Allah Ta'ala. Waris yang tengok ni. Kami bukan nak duit, nak punya kan ni. Apa yang tu kesian mak kan. Ya mak duk berharap anak nak main tuntuk dia lah sebelum nak kumi kan. Tak tahu nak kata apa. Kita al-fatihah lah no. Kat roh. Kita boleh sibuk kerja macam mana. Kita kena balik kan. Ni mak han dah nak kumi ya. Han tak balik. Tak tahu nak kata apa. Kami dalam salah kami. Kami kelas lah buat kerja tu kan. Semua tu dengan waris tu lah. Kami terkilan sikit. Tak main tuntuk mak dah. Ish.